Jadi, boleh. Okey, kita dah belajar itu, kita last berhenti pada apa boleh itu eh. Apa boleh kita berhenti itu dah. Kita berhenti 27 bulan 5 itu dah. Itu cuti sekolah. Jadi sekarang baru kita start balik. Jadi hari itu kita dah belajar. Mana Syahidah? Syahidah ambil dah buku? Berai? Ambil dah. Nah, ambil dah. Ambil lagi. Ambil dah. Okey, beres. Okey, jadi kita dah belajar hari itu. Bapak dah ni eh. Bapak dah ni. Bapak ni kita belajar ialah poligon. Belajar di rumah ke ada dengan saing-saing ni? Sore je. Sore. Apa? Nak kasi saing ke apa ke? Okey, jadi kita dah belajar bapak. Bapak ni ialah nama dia poligon. Ni poligon asas je lah ni. Okey, bapak. Jadi saya dah buat dua video dah hamdan ni sebelum cuti sekolah itu. Awak boleh tengoklah yang yang lepas-lepas tu. Poligon kita buat yang lepas tu ialah poligon sekata. Kita belajar poligon sekata. Apa dia poligon sekata? Okey, awak dah dalam video tu saya dah tunjuklah. Poligon sekata ni ialah poligon yang ada semua sudut, sisinya. Sudut sama, sisi dia sama panjang. Okey, sisi sama panjang. Itu yang kita dah belajar pada video lepas. Lepas tu kita belajar juga mengenali untuk poligon. Kita kenal paksi simetri dia lah. Paksi simetri. Jadi paksi simetri ni berbeza eh. Kita ada dua jenis poligon. Poligon sekata dengan poligon yang tak sekata lah. Tak sekata. Jadi kita nak tahu paksi simetri ni, kita tahu secara kita bilang bilangan sisi. Bilangan sisi dia. Jadi untuk poligon sekata, bilangan sisi dia sama dengan bilangan panjang paksi simetri. Jadi bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Okey, paksi simetri. Ini untuk simetri untuk poligon sekata lah. Okey, contoh poligon sekata ni kita ada segi tiga. Segi tiga sama panjang. Jadi bilangan sisi dia poligon sekata ni, bilangan sisi dia ialah berapa tu? Tiga. Bilangan sisi dia tiga. Bilangan sisi dia tiga. Jadi paksi simetri dia pun akan jadi tiga lah. Satu, dua, tiga. Okey. Sama dengan bilangan paksi simetri. Bilangan paksi simetri juga adalah tiga. Okey. Contohnya kalau kita buat yang lain pula. Yang apa contoh lain, kita ada pentagon lah. Sama panjang ni. Pentagon sama panjang. Okey. Sama panjang kita buat calik macam tu lah. Jadi paksi simetri berapa ni? Lima. Lima lah. Bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Okey. Jadi yang ni kita dapat sebanyak lima. Itulah. Kalau poligon tak sekata, dia tak semestinya ada bilangan paksi yang sama dengan bilangan sisi. Contoh yang poligon tak sekata ni. Saya buat dengan warna lain lah.
perigon yang tak sekata ni, ya. Contoh dia kita bagi kat bawah ni, poligon tak sekata, contoh macam ni, segitiga, panjang gini, panjang gini, panjang gini lah. Panjang ni tak sama dengan panjang ni, tak sama dengan panjang ni. Okay. Ha. Yang ni sisi dia, sisi tiga. Paksi simetri, ada tak? Tak ada. Tak ada, kosong paksi simetri. Eh, paksi simetri dia kosong. Okay. Gitu juga dengan segi empat. Segi empat tepat. Kalau segi empat sama, dia poligon sekata. Segi empat tepat, dia poligon tak sekata. Yang ni sama panjang, yang ni sama panjang. Jadi dia ada berapa yang ni? Empat. Ada empat lah? Empat sisi. Empat sisi. Sisi dia ada empat. Paksi simetri? Paksi simetri. Dua. Ada dua je tak? Ada dua je. So, dua. Eh. Ini yang ni bukan poligon ni. Bukan poligon. Okey. Yang atas ni poligon. Berbeza kalau segi empat sama tu, segi empat sama dia sama panjang eh. Sama panjang ni ni poligon. Poligon ni dia ada berapa sisi? Empat. Sisi dia empat. Okey. Paksi simetri? Empat juga. Satu, dua, tiga, empat. Okey, paksi simetri dia pun empat. Okey, itu beza dia dah. Kena tahu yang tu. Okey, itu boleh tengok balik. Jadi sini kita kena tahu bilangan paksi simetri untuk poligon ni, poligon sekata saja sama dengan bilangan sisi. Kalau poligon tak sekata, tak semestinya sama. Okey, saya dah ajar awak juga cara membina guna yang ni. Guna jangka lukis. Jangka lukis dan keputu. Jangka sudut. Jangka sudut. Okey, saya dah buat video untuk tu. Jadi awak boleh tengok balik video tu, cara membina segi tiga, segi empat. Lepas tu saya tunjuk satu lagi. Hexagon lah. Lepas tu saya beri balik latihan untuk membina tu muka surat 61. Okay. Muka surat 61 itu latihan membina nombor 4 tu eh. Nombor 4 tu cara untuk bina poligon sekata. Okay. Cara bina poligon sekata. Jadi awak boleh tengok situ lah. Okey, itu satu video. Berapa part video saya buat tak ingat dah. Jadi yang video yang kedua rasanya untuk bab ni 4.2 tu kita tengok sudut pendalaman dengan sudut keluaran poligon. Ini saya buat sepetah lalu lah sebab saya dah buat video untuk imbas balik je. Lepas ni kita sambung yang untuk hari ni lah. Jadi untuk sudut keluaran, sudut pendalaman, dia 4.2 tu lah. 4.2. Okay. Sudut pendalaman. Pendalaman. Dan juga sudut keluaran. Dua sudut tu. Okay. Jadi yang ni dia bagi satu segitiga. Dia bagi satu segitiga untuk awak. Saya lukis sekejap. Satu segitiga, satu. Kemudian dua. Dan tiga. Okey, tiga itu eh. Jadi tiga ni dia bagi. Dia bagi sudut. Sudut dalam dia, contoh sini. Saya tulis. A. Yang ni B, yang ni C. Jadi yang A, B, C ni ialah sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman ni yang ditandakan dengan A, B
dan juga C. Okey. Ha, dan sudut pendalaman ni kalau kita tambah semua untuk segitiga lah. Ha, untuk segitiga A tambah B tambah C dia akan jadi 180 darjah. Ha, ini asas eh. Ha, dalam segitiga. Eh, untuk segitiga. Ha, awak pergi mana-mana pun kat gi, sudut dalam segitiga ialah 180 darjah. Daripada sudut dalam segitiga ni lah kita boleh cari sudut-sudut bagi poligon yang lain lah. Segi empat, pentagon, heptagon, hexagon. Okay. Itu asas di sini. Okay. Itu sudut pedalaman. Okay. Ha, kemudian kita tengok sudut perluaran. Ha, kita ada sudut perluaran. Sini kita ada sudut X. Okay. Satu lagi kita ada sudut Y. Dan sini kita ada sudut Z. Salah cikgu. Ha? Hak B tu Z. Tak apa, saya nak label macam ni tak apa. Buku dalam buku. Ah. Ah, boleh je kita label kat lain-lain. Ah, tak ada masalah. Neh. Okey. X, Y, Z. Asalkan label ada je. Neh. Ah, dalam buku, cara dalam buku. Okey, jadi di sini kita namakan sudut perluaran. Ha, jadi dalam buku kita dengan ni sangat. Dengan kita apa? Terhad pada buku dia. Ha, kalau kita lukis kod lain macam saya lukis tu, ha, lain pula. Nah, cerita dia. Okey, jadi benda sama je. Sudut perluaran, apa dia sudut perluaran? Sudut X. Sudut Y, duduk luar pada segitiga tu. Itu sudut keluaran. Okay. Jadi, sini sudut keluaran ni, X, Y, Z ni, dia duduk tepek dengan X dengan A. Y dengan B. Z dengan C. Kalau dalam buku tu, X dengan A. C dengan Z. Y dengan B. Okay. Jadi sini kalau dia tepek macam tu pada satu garis lurus kita bagi dia sebagai sudut penggenap. Neh, X ni sudut keluaran ni ialah sudut penggenap bagi sudut pedalaman. Neh, dia sudut penggenap. Oh, kena ingatlah. Sudut penggenap X, Y, Z ni. Okay. Jadi yang penggenap X dia genap pada A. Apa sudut penggenap? Kita buat X tambah dengan sudut A dalam tu dia akan jadi 180 darjah. Sebab apa 180 darjah? Sebab X dan A berada pada satu garis lurus ni. Pada satu garis lurus 180 darjah. Okay. Kita juga akan Y tambah B sama dengan 180 darjah. Garisannya ni pula. Okey. Dan yang ketiga Z. Z tambah C sama dengan 180 darjah. Yang garisan ni pula. Okey. Jadi sudut ni kalau tambah jadi 180. Sudut ni kalau tambah jadi 180. Dan sudut atas ni kalau tambah dua-dua ni jadi 180 darjah. Okey, itu yang awak kena tahu. Bagi sudut pedalaman dan perluaran. Okey. Okey. Dan daripada sini dah kita cari. Saya buat pada muka surat berapa? 63. Tengok muka surat 63. Ada buku tak? Ada. Okey. Dia yang atas kali tu segitiga dah. Oh. Lepas tu segi empat. Dalam segi empat tu ada dua segitiga betul? Betul. Haa. Dalam yang ketiga tu pentagon ada tiga segitiga betul? Betul. Hexagon ada berapa? Empat. Ada empat segitiga. Okey. Jadi yang pertama kita tengok segitiga tu sudut dalaman dia ialah? Tiga. Sudut dalaman dia ada tiga lah. Berapa jumlah dia? Hasil tambah dia? A tambah B tambah C. Sudut pendalaman ke? Hasil tambah dia. A tambah B tambah C akan jadi? 180 darjah. 180 darjah. Betul. Okey. Yang yang kedua tu segi empat, sudut pendalaman dia berapa? Empat.
Ha, ada 4. Jadi kita tambah 4-4 tu, hasil tambah dia jadi berapa? Untuk segi 4. 4. 1 lebih pula. Kejap, kejap. Ha. 1 sampai 10. Ha, tengok tengok. 360 darjah, betul? 360 darjah. Buat buat macam mana? Saya saya tambah 2 tu. Tambah 2 tu. Betul. Dia ada 2 segitiga lah. Jadi ada 2 segitiga. Segitiga pertama 180 darjah, segitiga kedua pun 180 darjah dalam segi 4 tu lah. Jadilah 300. Campur dia tu. Dia 360 darjah. 360 darjah. Kalau kita check balik pun segi 4 tu 90, 90, 90, 90. Berapa? 90 kali 4 jadi 360 darjah. 360 darjah. Jadi kita guna konsep segitiga pun sama juga lah. Jadi yang ni, yang pertama ni sudut dalaman dia 180 darjah. Super macam ni lah. Yang ni pun 180 darjah. Tambah 2 tu. Ataupun 180 darjah. Darab 2. Dapat 360 darjah juga. Okey. Yang pentagon tu macam mana? 5. 5 lah. Dia ada 5. Okey. Ada 5. Ada berapa segitiga? Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3 segitiga. Satu segitiga? 180 darjah. 180 darjah. Tiga segitiga? Tiga segitiga. 900 darjah. Berapa? 900 darjah. Ya. Kali tiga. 120 kali tiga. 180 kali tiga. 540 darjah. 540 darjah. Dah. Maknanya kalau kita campur sudut tu, 1, 2, 3, 4 untuk poligon sekata dia sama lah. Kalau dia sengit tak sama, sudut dia lain-lain dah. Sudut bucu tu. Okey. Kalau hexagon? Hexagon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne. Ada berapa? 6 sudut lah. 6 sudut, 6 sisi. Lepas tu, berapa segitiga dalam tu? Ada 4. Jadi kalau hexagon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon dia ada 1 segitiga, 2 segitiga, 3 segitiga. 1, 2, 3, 4. Jadi 180 darjah darab 4. Dapat apa? 720 darjah. 720 darjah. Okey, kita tengok ni. Kita tengok ni apa kaitan dia dah. Jadi dalam jadual tu dia tunjuk dah lah. Jadi kita nak tambah semua sudut dalaman ni. Sudut dalaman mana? Bucu-bucu tu lah. Dalai dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita panggil dia nak tambah semua tu ialah hasil tambah sudut dalaman. Okey, sudut perdalaman. Dia bagi formula dah tu. Okey. Jadi saya rekah ni HTSPD. PD perdalaman. Kalau perluaran, PDF. Okey. Jadi dia bagi formula daripada jadual yang kita buat pada pusat 63 tu. Dia bagi formula. Jadi formula dia HTSPD sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah. Okey. N tu apa? N? Dia nak N. N. Nah. N tu apa? N. Ingatlah. N tu ialah bilangan PD. Contoh kita nak kira segitiga lah. Kita nak guna formula dah. Jadi segitiga, kita ada segitiga HTSPD dia. Sisi dia berapa N ni? 3.
N3. Jadi kita masukkan dalam formula. 3 tolak 2 darab 180 darjah. Ha, jadi apa ni? Dapatlah 180 darjah. Betul tak ketiga kita kira tadi? Betul lah. Betul. Okey, kalau pentagon N berapa? Ada 5. 5. Jadi hasil tambah sudut pedalaman sama dengan 5 tolak 2 darab 180 darjah. Ha, 5 tolak 2 3 darab 180 darjah. Dapat apa? 3 darab 540 darjah. 540 darjah. Betul tak? Kita kira tadi tak? Sama tak? Sama. Okey, jadi yang ni awak kena ingat deh. Hasil tambah sudut pedalaman yang ni. Ha, ni formula yang pertama. Okey, formula yang pertama untuk bab ni lah. Okey. Beres? Beres. Senang tak? Senang. Okey. Senang ni beres dah dulu lah. Lepas tu saya nak tunjuk yang lain tu. Contoh formula-formula yang lain lah. Kita balik semula pada yang kita dah belajar. Okey, kita dah buat yang ni iaitu. Sampai sini dah ni. Ni saya bicara dah. Jadi kita nak tengok sini. Hasil tambah sudut peluaran poligon. Muka surat 64 tu. Okey. Hasil tambah sudut peluaran. Tadi sudut pedalaman. Jadi yang peluaran ni kalau kita tambah dia, dia buat simulasi dah tu. Dia masuk dalam limbo ilmu, awak boleh tengok sendirilah. Cara-cara dia buat tu. Okey. Jadi untuk sebarang poligon, hasil tambah sudut peluaran ialah 360 darjah. Itulah poligon tu sekata ke, poligon tak sekata ke, sama je lah. Jadi formula yang pertama, hasil tambah sudut pedalaman. Yang kedua ni, hasil tambah sudut peluaran. Okey, kita tengok hasil tambah sudut peluaran. Formula dia bui ialah, saya tulis dulu, aku jadi kecil pula ni. Hasil tambah sudut peluaran. Kita nak buat peluaran. Kita buat singkatan dia. H-T-S-P-E-P-E-L. Supaya tak tukar dengan tadi. Ini P-D, ini P-E-L. Okay. Jadi hasil tambah dia, semua sekali tak kira lah poligon tu sekata ataupun tak sekata. Poligon tu nama dia segi tiga, nama dia segi empat ataupun pentagon. Okay. Sama lah untuk semua-semua, hexagon, heptagon, dodecagon. Semua sekali kalau kita tambah sudut peluaran dia, dia akan jadi 360 darjah. Okey, jadi kita kena ingat S-P-S-P-E-L. Yang ni ialah 360 darjah. Okey, yang ni ialah yang ke, yang kedua, formula kedua apa ni? Contoh kita contoh 4 . Contoh 4 tu muka surat 65 tu. Kita ada satu segi tiga. Ada satu segi tiga. Jadi segitiga ni kita nak tengok sudut peluaran dia. Yang dia beri tu X, 120 dan 160 darjah. Jadi kita dah tahu tadi STS, STS PEL kita sama dengan 360 darjah. Mudah je lah. Kita tambah situ, kita ambil X tambah dengan 120
tambah dengan 160 darjah, dia akan sama dengan 360 darjah. Jadi bolehlah kita cari X. Cari X, tolaklah semua sekali lah. 360 darjah, tolak 120, tolak 160 darjah. Dapatlah X tu 80 darjah. Okey. Sama juga dengan rajahan di tepi tu. A, B, C, D, E. Dia kata dia campur dua tu. Pentagon. Ini adalah pentagon sekata. Hasil campuran dengan rajah segitiga. Atas pentagon, bawah tu yang biru segitiga. Okey. B, C, F, E, D, F garis lurus. Itu nilai X. Jadi yang ni kita nak cari. Bagi kalau yang sekata kita boleh bagi dia dengan bilangan sisi. Perigon sekata yang mana? Perigon sekata DCF. A B C D E pentagon tu. Ni pentagon sekata. Yang ni sekata. Jadi kalau untuk sekata sudut dia akan samalah. Sudut dia akan sama. Jadi kita boleh ambil tik ni pula. Sudut pelorang poligon sekata. Tadi formula saya bui untuk semua poligon lah. Hasil pelorang semua poligon. Okey. Ini untuk semua poligon. Okey. Poligon. Sekata ataupun tak sekata. Poligon sekata ataupun tak sekata, manalah pemadam. Sekata kita boleh guna formula ni. Poligon tak sekata pun kita boleh guna formula yang ni. Formula yang sama. Okey. Untuk mencari kalau poligon sekata, kita boleh cari sudut peluaran dia. Untuk poligon sekata. Kita cari sudut peluaran yang di luar tu. Contoh yang ni, sudut peluaran dia luar ni lah. Sudut yang ni, dia akan sama dengan sudut yang di luar ni. Sebab dalam tu sudut sama, yang luar pun sama juga. Jadi semua sama, poligon sekata ni. Jadi kita pun boleh cari dia dengan cara STS P, E, L sama dengan 300 hasil tambah sekali lah. Bagi dengan bagi dengan bilangan sisi. Jadi awak kena ingat lah tu. Ini formula untuk poligon sekata. Jadi yang ni N to CC ingat lah. STF, PA. Kalau untuk B tadi, dia atas tu poligon sekata, sudut dia FCD, sudut FCD, sudut sini. Sudut situ, dia dah sudut luaran lah tu. Betul tak? Keluaran bagi yang sudut ni, sudut dalaman di sini, sudut keluaran dia di C. Sama lah dengan 360 bagi 5. 5 untuk di atas. Betul? Betul. Jadi sudut keluaran dia ialah kita bagilah untuk contohnya bagi pentagon. Pentagon. Okey, pentagon and dia ialah 5. Jadi STS PEL 360 darjah bahagi dengan 5. Maka dapatlah nilai dia berapa? 72 darjah. Sudut peluaran. Sudut peluaran tu kebetulan pula sama dalam sudut di kaki segi segitiga biru ni tak? Jadi sini pun akan jadi 72 darjah. Okey. Jadi sini segitiga yang biru tu dia kaki sama. Dia buat macam ni, saya keluarkan
kaki sama. Yang ni sama panjang dengan yang ni. Okey. Bila kaki sama, sudut sini kita tahu berapa? 72 darjah. Maka sini pun akan jadi 72 darjah. Darjah juga. Okey. Jadi boleh lah nilai X. Betul? Betul. Berapa saya nilai X? 705. 705? Eh. Nilai X. Segitiga berapa sudut dalaman dia? 720. Segitiga? 72. Segitiga sudut dalaman hasil tambah semua sekali. Hasil tambah. Nah. 100. 180 untuk segitiga lah. Ni segitiga 180 kita cari. Betul? Betul. Jadi 72 campur 72, sini kan 72, sini X tu. Jadi X tambah 72 tambah 72 kita akan dapat 180. Maka bolehlah cari X, tolaklah semua tu. Jadi dapatlah 36. 36 darjah. Okey? Faham? Faham sikit. Faham sikit. Okey. Jadi dia gabungan sebenarnya tu. Yang tadi tu dia gabungan. Gabungan dua. Nanti latihan lagi kita tengok lagi. Contoh dia mesti ada kait dengan contoh empat ni. Okey. Nilai sudut pedalaman. Nilai sudut pedalaman. Kita tengok. Sudut tadi sudut pedalaman, sudut peluaran kita dah tengok. Okey, formula pun dah ada. Berapa dah formula? Dua. Dua. Dua ke? Ya ke? Yang ke? Yang ke berapa? Tadi dua, yang ni ketiga lah ni. Saya tak tulis tahu ketiga lah. Jadi sebut dua lah. Okey, yang ketiga. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Jadi satu lagi tu sudu, kita cari tip dia untuk cari sudu pedalaman dan sudut peluaran, dia ada kaitan dia lah. Yang ni yang ketiga. Contoh saya bagi yang paling senang segitiga lah. Segitiga dah. Segitiga. Okey. Ni sudut apa ni? Sudut dalaman. Okey. Yang ni pula sudut apa? Luaran. Luaran. Okey. Jadi sudut pedalaman tambah dengan sudut peluaran, dia jadi berapa? Katalah ni X, ni Y. Jadi apa? Jadi 180. Betul. 180. Betul. Teka je Pak San ni. Betul punya. Betul. Okey. Jadi awak nak cari, tadi kita nak cari sudut peluaran dah. Dapatlah formula nombor 3 nak cari sudut peluaran juga contohnya 360 darjah hasil tambah semua tadi. Okey. Dalaman pun dah belajar kat atas. Jadi yang ni sudut formula yang ke-4 lah. Tu 3 dah ada. Yang ni formula ke-4. Jadi kita cari sudut yang ni formula ke-4 lah. Daripada formula ke-4 tu kita mencari sudut peluaran. Sudut peluaran dapatlah 180 darjah tolak sudut pedalaman. Okey. Nak cari sudut pedalaman pula. Sudut pedalaman 180 darjah tolak sudut peluaran. Okey, jadi untuk jawab soalan tu awak kena ambil semua formula 1, 2, 3, 4 tadi. Okey? Boleh? Boleh. Okey.
Sekarang kita nak tengok yang 4.23 tu. Kita nak keluar formula baru pula ni. Formula ke kelima pula lah. Okey, kita kecilkan yang ni dulu. Kecilkan yang ni. Kita tengok sudut pedalaman, sudut peluaran dalam bilangan dan bilangan sisi suatu poligon. Apa kaitan dia? Okey. Jadi contoh 5 dia bagilah sini. Hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Heksagon sekata. Heksagon berapa sisi? Berapa sisi heksagon? 5. Ha? Heksagon. Heksagon. Nenek. Ada S tu, 6. Ne. Ada S, 6. Okey, ne sisi. Sekata pula dia tulis. Apa makna dia kalau sekata? Sekata panjang. Sama panjang. Bijak. Ha. Bijak tu anak siapa yang bijak kan? Anak orang. Oh. Jadi kalau saya lakar sini, 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 sini. Okey. Yang ni sama panjang. Bila sama panjang, maka dia kita panggil heksagon sekata. Kita belajar poligon sekata dah. Poligon ni, hak ni nama dia 6 sisi heksagon. Okey. Poligon sekata ialah heksagon sekata. Nama nama khas dia. Poligon tu nama umum. Okey. Okey, jadi dia ada 6 sisi. And dia 6 sisi. Sudut dalaman dia sama ke tak? Sama. Okey, sama. Jadi kita gunakan tadi dia nak cari sudut pedalaman. Neh. Sudut pedalaman. Jadi kita dah ada STS. Okey, saya buka ini kejap. Ya, untuk soalan yang ni deh. Kita dah ada formula STS-PD tadi dah. STS-PD warna hitam lah. STS-PD. Kita ada formula yang tu. Okey. Formula yang ni ialah hasil tambah. Hasil tambah. N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu N. Dah tahu N. N dia berapa dia bagi? N sama dengan? 180. Jadi sekarang untuk sekata, sudut pedalaman dia mesti sama. Tak? Sebab dia sekata. Dalam soalan tu dia tulis sekata. Jadi kita bolehlah cari hasil tambah dulu. Masukkan hasil tambah ni. Okay. N ialah 6 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okay. Jadi sini ialah untuk hexagon ni eh. Untuk hexagon ni. Okey, jadi N dia 4, 6 tolak 2, 4 darab dengan 180 darjah. 180 darjah. Jadi dapat apa untuk hexagon? Dapat apa? Tak. 720 darjah. 720 darjah. Ni hasil tambah semua sekali ni. Hasil tambah A, B, C, D, E, F. Okey. Itu hasil tambah dalaman dia. Neh. Hasil tambah sudut pedalaman. Kita A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Ada berapa? 6 tu lah. 6 bucu. Jadi 6 sudut lah. Itu 720 darjah. Okey, jadi kita cari sudut pedalaman. Sudut pedalaman kat mana? Hot dale. Adale salah satu lah. A pedalaman, B pedalaman, C pun D, E, F. Nah. Jadi kita cari salah satu sudut ni. Berapa A? A sama tak dengan B? Sama. Sama tak dengan C? Sama.
Sama lah korak. Ha, jadi ada berapa sama? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ne dah. Ne. Jadi ne ni ialah? 720. N dia bagi dah. N ialah bilangan. Bilangan sisi. N juga bila bilangan sisi dia akan sama dengan bilangan sudut dalam dia. Ada nen sudut tak? Okey, jadi untuk dapat ni, untuk dapat sudut. Yang ni hasil tambah. Ni tukar eh. Ini hasil tambah. Ini nak cari sudut sahaja. Contohnya cari A. Ataupun cari B. Ataupun cari E. Ataupun cari F. Jadi sudut pedalaman. Kita buatlah 720 darjah tadi. Bahagi dengan berapa tadi ni? 720. Ni tadi tak? Ni. N dia ni tadi tak? Bagi ni lah. Dapat? 120 darjah. 120 darjah. Betul ke awak kira tu? Betul lah. Betul? Betul. Ya. 120 bahagi ni. Betul. Okey. 720 darjah. Okey. Dapatlah nilai dia 120 darjah. Jadi awak kena ingatlah ni formula yang ke berapa tau? Yang kelima. Yang kelima. Formula kelima saya pun tulis balik. Ada lima dah kita. Ada yang terbesar ni. Okey. Formula kelima kita nak cari daripada HTSPD. Kita cari daripada HTSPD N tolak 2 darab 180 darjah. Okey. Lepas tu kita nak cari sudut pedalaman. Ni untuk poligon sekata boleh buat gini lah. Sebab dia sudut dia sama sudut pedalaman lah. Poligon sekata. Jadi sudut pedalaman. Sudut pedalaman dengan syarat untuk poligon sekata je lah. Hexagon sekata ke, pentagon sekata ke. Kita boleh cari. N tolak 2 darab dengan 180 darjah bahagi dengan N. Okey, dapatlah satu yang ke berapa ni? Ni ke lima? Lima. Yang ke lima. Okey. Lima formula dah. Boleh yang ke lima. Okey. Jadi kita tengok contoh enam tu. Contoh enam ni poligon sekata ke tak sekata? Tak sekata dah. Poligon tak sekata. Boleh kita guna formula atas dah? Boleh kali. Tak sekata tu. Atas poligon sekata. Tak boleh lah. Tak boleh sebab sudut pedalaman dia tak sama. Sudut peluaran dia pun jadi tak sama juga. Okey. Jadi untuk yang poligon tak sekata ni kita boleh tambah je lah. Sudut peluaran dia tetap sama. Berapa sudut peluaran kalau tambah semua sekali? STSPEL. STSPEL. Ne. Enam. Ne ke? Berapa tadi? Formula? STSPEL. Tambah semua sudut peluaran tu. Tambah yang ni. Kejap. Masih tambah. Formula nombor 2 tu. Formula nombor 2 saya beri tadi. Nombor? Ya. Nampak? Duduk.